welcome back to my YouTube channel. Masih di edisi di rumah aja. Di rumah aja, dan kita kreatif nih. Sekarang kita mau ngapain? Bikin pancake. Jadi hari ini aku mau bikin pancake buat makan siang. Yes, kemarin kan dia udah masak tuh buat makan malam. It's the first time cooking meal. Sekarang honey and soy chicken with sesame broccoli. Pakai nasi, pakai thyme leaves. Gila, itu berat banget nih. Tapi sekarang kita mau makan pancake. Nah, kamu tuh udah sering bikin pancake kayak dari dulu ya gak sih? Dari zaman SMP. Iya, pas SMP dia suka banget bikin pancake. Dan kalau bikin apa lagi? Brownies Nutella. Nutella brownies. Pokoknya itu Nutella brownies tuh dikasih extra Nutella. Parah, itu sampai bleber gitu coklatnya. Okay, now we have all the stuff. Apa aja yang kita punya nih? Ini bukan. Itu ngapain ya, Sardis? Kopi. Pokoknya kalian harus punya tepung terigu serbaguna. Terus kita juga perlu susu. Jangan lupa. Susu dan telur. Ini buat aduk. Dan ini buat taruh di panci nanti pas dimasak. Yes. Nah, pokoknya kalau kalian mau bikin sesuai resep, aku sih pakai feeling sih buatnya. pakai feeling ya, kita nggak sesuai takarannya. Iya, tapi kalau kalian mau pakai rasa yang masih ada atau rasa yang mana ya, rasa yang belum ada. Pokoknya tapi kalau kalian mau bikin itu resepnya sih, tepung terigu ini bisa buat 8 orang ya. Itu tepungnya tuh butuh 100 gram, terus susunya tuh perlu 300 ml sama 2 telur. Itu telur ayam. Ya, telur bebek ya. Kalau telur bebek jadinya martabak. Mending kita diam di rumah aja, tapi kalau misalnya kita mau keluar, kita pergi cuman boleh ke supermarket buat beli bahan-bahan buat makan segala macam. Dan jangan lupa nih, pas kalian pulang itu selalu dicuci dulu barang-barang yang kalian abis beli. Karena kan kita nggak tahu juga kan siapa yang udah pegang. Ya, pokoknya baru belanja itu kita cuci dulu ya, pakai sabun. Atau enggak kalau kalian punya alkohol, itu pakai alkohol. Atau enggak yang bisa dijemur, jemur aja. Iya, atau bisa dijemur, pokoknya shopping bag, kalian gak pakai plastik kan? Nah, shopping bag kalian itu kalian jemur setelah itu. Jadi sekarang ini kita harus extra careful banget guys di rumah. So, di vlog di rumah aja ini kita akan mencoba sekreatif mungkin deh untuk menghibur kalian, dan semoga ini bermanfaat. Secara gak cuma menghibur kalian, kita menghibur diri sendiri. Iya, karena kita gak tahu kan di rumah aja mau ngapain. Kita menghibur diri sendiri. Sampai dia belajar masak, abis ini kita belajar apa lagi ya? Mencoba resep-resep baru. Berenang segala macam. Jadi ya, kita harus aktif olahraga segala macam, keep yourself busy. Oke, jadi kita mulai. Yes, now we gonna make, kita bakal bikin adonan ya. The dough. The dough. Udah lama enggak bikin pancake, jadi kayak agak kaku gitu. Ini kita masukin segini dulu ya. Segini. Masuk ke susu. Ini pakai takaran, nggak pakai takaran, hati ya? Aku pakai hati ini. Pakai hati. Tapi kalau kalian mau, karena aku kan udah gimana ya? Dia belum pernah masak meal sih, masak meal dinner itu baru kemarin pertama kali ya. Tapi ini dari dulu ya, kayaknya aku sering masak ya. Iya, aku paling bisa tuh masak ini. Dulu tuh aku coba masak tuh nggak pernah enak. Ini aku aduk aku. Karena aku nggak serius sih. Baik. Masukin susu. Oke, susu sama tepungnya. Aku sih ini abis itu ketiga, nanti aku masukin telurnya. Campur-campur dulu. Ayo olahraga. Mumpung kita lagi di rumah aja, olahraga tangan dulu nih. Biceps. Aduh. Pegel juga ya. Terus masukin telur. Sekarang telur. Dua telurnya. Tapi ini mesti pakai gula ya, nggak pakai gula kan? Nggak perlu, jangan pakai gula. Iya, nggak pakai gula untuk adonan. Kalau misalnya mau lebih enak, nanti pas dimasaknya pakai apa? Dimakan. Masukin garam. Garam. Garam dikit tapi. Ini campur.
campur. Diaduk-aduk guys. Ayo olahraga, olahraga, olahraga. Olahraga, olahraga. Olahraga dulu guys. Gak ada gym, olahraganya ngaduk. Ngaduk adonan itu termasuk olahraga. Walaupun iya. Walaupun abis itu makan. Itu makan. Cairnya segini udah cukup. Jadi enggak terlalu cair, enggak terlalu kental juga. Baik. Ya. Segini udah pas. Gini pas ya, guys. Pakai hati, dirasa-rasa. Dan nanti kalau dimasak tuh enaknya dibikin tipis, tipis mungkin. Nanti kita lihat lagi. Pokoknya kamu rasain aja. Karena kita mau bikinnya banyak. Jadi tergantung sih kalian mau bikin buat berapa orang. Ini juga satu. Tadi resep yang aku kasih ke kalian tuh bisa buat 8 orang, tapi kayaknya per orang itu bisa 2 kayaknya per orang. Kalau ini kita bikinnya banyak aja. Jadi kalau kita bikinnya banyak. Jadi secara kita di rumah aja. Wih, wih. Ya, makasih ya. Sama-sama. Secara kita di rumah aja jadinya bikin banyak kalau lapar ambil lagi di kulkas apa. Ini tapi yang lengannya yang keras cuma yang kanan doang lagi, yang kirinya lembek. Iya, wow, ini ya. Kanannya bagus tapi kirinya ini lembek. Cukup ya. Kita lihat hasil aslinya. Aslinya. Akhirnya. Oh ya, ini kental pas. Sebenarnya pas. Oke, ini aku tunjukin ya. Kita tunjukin seberapa kentalnya. Ini enggak di sini. Ini segini tuh. Segini ya. Nah, kalian kira-kira aja tuh, jangan terlalu kental sama jangan terlalu lembek cair ya. Jangan terlalu kental, jangan terlalu cair. Tengah-tengah, harus kombinasi dari duanya. Garam dikit aja. Lagi. Kuncinya adalah diaduk sampai rata. Sampai rata semuanya. Terus kalau bisa kalau mau masak jangan pakai mentega. Iya. Yeah. Pakai olive oil. Atau nggak pakai butter yang nggak pakai garam tuh? Unsalted butter. Iya, unsalted butter. Tapi aku sih lebih suka taruh butter itu pas udah jadi. Iya, nanti kita sekarang kita bakalan mulai bikin pancake-nya. Lihat nih adonannya bagus. Ini adonannya lihat tuh, pas cairnya ya. Iya. Pas konsentratnya. Kalian butuh pan yang kayak gini. Aku pan-nya yang besar karena aku suka pancake-nya lebar. Iya. Tergantung kalian maunya lebarnya seapa. Yes. Kalau kita sukanya segini, jadi segini deh. Olive oil. Terus apinya jangan terlalu besar. Iya. Apinya yang paling kecil, yang paling kecil. Taruh olive oil. Ya. Uy, kebanyakan. Sebenarnya nggak kebanyakan sih. Pas ya. Nggak, I'm so hungry. Nah ini tuh buat biar diambil dari bawah gitu. Iya, itu namanya apa sih? Pan maker kayaknya. Bukan deh kayaknya, gak tau. Kita masukin ini. Itu pakai ini ya, apa sih namanya, pas sendok itu ya. Kita pas satu sendok itu pas. Masukin. Oh, beautiful. Beautiful, terus diputar-putar. Terus diputar deh. Cantik. Jangan terlalu tebel bikinnya ya. Tipis lebih enak kalau tipis. Kalau tebel tuh kayak telur dadar nanti. Iya, tapi ini kayaknya minyaknya udah kebanyakan ya. So nice. I know. Diputar-putar. Lapar banget. Kalau bisa flip sih jago ya, tapi belum bisa. Bisa sih, cuman udah lama nggak. Kita coba nanti satu. Nah, tuh lebar dia. Nah, tuh dia lebar. Pas sepiring. Oke. Kalau gitu ya terus sampai adonannya habis. Iya, gini terus sampai adonannya habis terus. Kita mau nyoba flip nih ya. We're gonna try to flip. Let's see if it works.
Bisa, 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 bisa. Kalau misalnya pan-nya itu udah kering, tambahin lagi olive oil-nya. Biar nggak nempel. Ini terakhir. Tapi aku suka bikin yang terakhir tuh ekstra tebel. Gitu. A baby pancake. Jadi ini enggak diputer-puterin lah. Udah, anaknya bikin yang lain ini. Iya. Gak cukup. Tuh. Kecil-kecil oh, kayak gitu. It looks like a salmon. Ya. Ya, jadi inilah hasilnya banyak ini, banget. Jadi adonan yang tadi itu jadi 10 pancake. Mm-mm. Sama satu gagal. Aku tuh setiap kali bikin pancake pasti ada aja yang gagal. Ada yang satu setidaknya yang gagal. Karena slipnya jelek. Hey my guys, can't wait to eat. So hungry. The pancake ready. Is ready. This is the baby pancake. It's a baby pancake. Kita aja ya. Ya, jadi aku tadi masak ulang dikit sih supaya dia agak coklat tuh. Iya. Agak bagus. Very nice. Ini jadi berapa tadi? 10 ya? 10 pancake. Make sure ujung-ujungnya juga kayak crispy-crispy. Iya, ujungnya crispy gini lucu jadinya. Kamu mau kasih muka apa? Jadi ini sebenarnya bisa dimakan sama apa aja. Tapi di sini kita cuma punya strawberry jam. Strawberry jam sama coklat ya. Pakai whipped cream juga enak banget. Pakai whipped cream juga enak. Whipped cream. Jadi sekarang aku mau pakai coklat aja. Dan taruhnya tuh di ujung-ujung satu sisi doang. Mesti digulung. Yep. Ini kita olesin. Ini juga bisa pakai apa aja sih? Kalau kalian yang sukanya asin, itu bisa pakai apa ya? Garam? Pakai apaan sih? Mentega. Itu juga bisa. Mentega ataupun sesuai bisa selera. Sesuai selera sih sukanya apa? Kalau kita sih sukanya pakai coklat. Digulung atau enggak pakai jam? Oke. Kalau ini pakai jam, pakai strawberry jam. Aku belum pernah coba sih sebelumnya. Slice strawberry. Pake slice strawberry. Ooh. I feel like this is gonna be very very good. Kayaknya enak deh. Heeh. Ini segini doang sih cukup. Habis itu digulung. Don't forget to roll. Kita coba. Tada! Coba kita coba. Kamu suka yang mana? Better. Oh my god, ini udah kamu dari ke video udah. Coklat and strawberry jam.
even better. Wow. Oke guys, kita makan dulu ya. Ini udah jadi dan kita lapar banget. Jadi kalau kalian mau coba resepnya bisa coba di rumah. Dan coba semoga rumah. Kalian suka. Ya, semoga sebenarnya kalian suka and selamat mencoba di rumah aja membuat kita semakin kreatif di rumah aja. Yes, don't forget stay at home guys. Stay di rumah aja. Keluar cuma untuk beli groceries. Yes, setuju. And then okay, don't forget to like and subscribe. Tekan tombol lonceng. Iya. Don't worry, kita bakalan bikin vlog lagi nanti di rumah untuk selanjutnya. Okay, bye-bye. See you guys. Thanks a lot. Bye-bye.